Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membagikan video cara membedakan antara kambing Jawa, kambing Jawa Radu dan kambing Etawa PE, penglempit ya. Untuk yang ini yang hitam, ini jantan jenis Jawa Radu. Ciri-cirinya telinganya panjang. Terus ekornya nyulak, seperti sulak, ada bulu-bulunya. Ini juga yang putih ini jenis Jawa Randu, ekornya nyulak. Posturnya ini lebih panjang ya, posturnya lebih panjang, lebih tinggi. Nah, kalau yang ini jenis Jawa kacang atau Jawa ya, jenis Jawa, kambing Jawa. Lebih pendek. Ekornya enggak jeprak ya, ekornya jeprak, dan telinganya itu beda dengan yang Jawa Randu lagi, lebih panjang. Kalau ini lebih pendek. Jadi ciri-cirinya di itu. Kalau yang PE bagaimana? Kalau yang PE itu hanya pada telinganya, kupingnya lempit gitu aja. Jadi kalau ini terbuka ya, walaupun sama-sama panjang, tapi lebih telinganya lempit, menempel antara kanan dan kiri, itu jadinya ininya menempel, gelambirnya ini nempel gini. Kalau yang PE, kalau yang Jawa Radu ini kan panjang tapi terbuka seperti telapak tangan begini, membuka begini. Tapi kalau yang PE menutup ya. Nah, ini yang PE, ini yang Jawa Radu tadi, yang ini yang kacang ya, Jawa kacang. Jadi cukup membedakannya cukup mudah sekali. Ini Jawa kacang. Dari telinga dan postur sudah kelihatannya kalau yang ini yang PE. Ya, sekian video dari saya.